tepatnya di daerah Ciwidey. Kita rencananya mau rendam air panas. Tapi nggak tahu mau di mana ya, belum tentu. Saat ini kita baru nyampe di Kawah Putih. Lagi istirahat dulu. Lagi istirahat dulu, berhubung jalanan tadi macet banget. Jadi kita standby di sini dulu. Sambil nunggu apa? Rombongan ya, eh? Rombongan belakang. Yap. Kebetulan sih hari ini tepat di tanggal 1 Januari. Banyak orang yang liburan. Ngejarnya ke Ciwidey ya. Kayaknya mau rendam juga sih. Oke, jangan lupa sebelum sebelum kita nyampe tempat tujuan, jangan lupa like and subscribe. See you guys. 15 minutes later. Hello guys. Akhirnya kita berhenti di Cimanggu. Karena jalanan licin, kita sempat terjatuh guys. Motornya untung nggak apa-apa guys. Cimanggu. Hello guys, udah nyampe Cimanggu. Suasananya keren. Dingin banget, lihat sih. Oke,
Halo guys, kita lagi istirahat, lagi makan dulu. Ini di mana nih? Di SMS. Udah di telepon tuh, Pak. Yang terangkat. Hai guys. Lagi makan leput di Semeru. Berapa nih tuh leputnya? Leputnya gratis. Mau. Nih lihat nih rombongan. Ini ngadem. Kita lagi buat makan apa itu air? Ini apa ya? Surabi. Akan betul langsung makan ini enak. Surabi pakai telur pakai oncom. Mantap. Ada enak. Ya. Ini keluarga ku. Mau jamah mau jaket. Tapi ini sehat. Ini jauh dari. Makan nasi sama daging. Daging embe. Sendok ke sendoknya aja. Sendok. Tapi. Oke, Bade. Bade, saya masing-masing. Entar ieu lah nah. Pas supir. Ini Pak Obos, pas supirnya nih, Pak Obos. Guys, ini wahana-wahananya. Di sini ada setting target. Ini tarif-tarifnya, guys. Naik perahu 20.000, pakan ikan atau kelinci 20.000, setting target tembak 20.000 juga. Cukup komplit ya. Pengunjungnya membludak banget, penuh kolamnya, airnya kurang bagus ya, jadi kita belum berani nyemplung nih, kayaknya nggak akan nyemplung. Hai, mau renang nggak?
Ya kayaknya guys. Kenapa? Alasannya? Terlalu rame dan airnya kurang bagus ya? Iya, takut kitanya gatel ya. Lihat deh airnya kotor, enggak jernih. Nanti guys, kita rencananya mau pindah lokasi guys. Enggak tahu nanti lokasinya di mana? Di mana? Ya nanti ikutin aja terus sih guys, pantengin terus. Ya, di sana guys. Kali ini kita enggak jadi renang di sini. Oh iya, tadi kita masuk sini. Ke sini harganya Rp52.000 untuk dua roda ya, motor. Dua orang Rp52.000, satu orangnya Rp21.500. Rp52.000 itu beserta parkirnya ya. Rp25.000. Ya, Rp21.500. Untuk penyewaan tikar kayak gini harganya Rp15.000 sepuasnya sih. Cuman kita sayang nggak jadi renang di sini, airnya kotor. Berhubung banyak pengunjungnya membeludak, nggak jadi deh. Mau kemana selanjutnya? Ke tempat yang lain, yang lebih jernih. Oke. Okay. Mudah-mudahan kosong dah. Ya. Ikuti kita masih di Ciwidey ya. Jangan lupa like and subscribe biar bisa ngikutin keseruan kita. Liburan di alam-alam. Ya. Kita suka alam guys, makanya kita perginya ke alam-alam yang asli guys. Oke, say hi dulu, nanti dilanjut lagi ya. Kebetulan kita nggak bisa renam juga, berhubung hujan sama kolamnya kotor, kita capcus cimol ini. Oke, cekidot, tungguin. Kita mau kasih tahu nih guys, kalau kita lagi di Cimanggu, barangkali mau nginep atau sewa villa, ini villanya ya. Ada di daerah kolam renang Cimanggu, nggak jauh. Ini di harga Rp825.000 per malam, guys. Fasilitasnya per satu malam. Check-in hari ini, besoknya hari ini lagi. Fasilitasnya ada kamar mandi, tempat tidur, ada TV, tempat masak ada juga. Ini namanya villanya. Iya, satu rumah sih. Cuman berbahan dasar bambu, banyak juga sih guys.